Halo guys, jalan-jalan bersama Sin Diary yuk. Pada episode kali ini, kami akan berkunjung ke Gunung Bromo. Pengin tahu kondisi Bromo terkini? Ikutin perjalanan kami ya, dari awal hingga akhir. Ini kami sekarang sedang dijemput di penginapan oleh jeep pada pukul 3 pagi supaya tidak ketinggalan momen sunrise di Bromo ya guys. Oke guys, singkat cerita, pada pukul 4 pagi kami telah tiba di Bukit Kedalu atau lebih populernya disebut dengan Bukit King Kong. Ya tapi harganya bosu mana bosu? Sakmono gede ning akeh tau. Oh iya, sing satu mana? Itu. Oh iya. Itu ya. Kayak gitu. Tadi aku nungguin kamu. Tapi kene lho kok naik-naik tak turun ke bawah mana sampean? Aku manung. Naik sebentar ya. Ya kok isi dulu lah. Boleh spot saya ini. Oh, di sini aku. Iya, enggak apa-apa. Oke guys, ini sekarang kita sudah di Bukit King Kong. Ini sekarang kita lagi nunggu sunrise. Oke guys, ini kondisi di sunrise viewpointnya Bukit King Kong. Rame. Oke guys, sekarang kita menuju ke savana. Ikutin. Oh itu Bukit Cinta. Iya. Padat sampai atas. Sampai atas tuh kelihatan enggak? Iya. Padat. Nanti di Bukit Cinta. Itu padat sampai atas tuh. Rame. Kan lebih dekat jadi supir lebih seneng kan? Iya. Ya aku enggak mikir di dekat jauh. Kondisinya seperti ini. Kalau yang paling atas diri itu pak? Itu penanjakan satu tower. Itu cuman bagus kak? Kurang ya? Persis kayak di Bukit King Kong persis. Nah, cuman kalau kita ke sana kebanyakan nggak dapat foto karena kepala orang. Oh, terlalu padat sekali. Terlalu padat. Soalnya kita promo dari 4 jalur pintu masuk. Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. Ya, sedangkan dari Malang sama Lumajang ke Pasuruan itu berangkatnya jam 1, setengah 1 gitu, ya? Gitu. Jadi kita misalkan nggak berangkat jam setengah 1 atau jam 1, nggak mungkin sampai atas. Nggak mungkin bisa ke atas. Sedangkan kita dari Probolinggo umum jam 3, jam 3 kan gitu mas. Jadi Bukit King Kong pun udah cukup lah. Iya. Lek, kamu itu baru kesini Tahar? Iya, pertama kali. Kamu juga baru pertama kali ya? Yang kedua kali. Dulu tapi tahun 2012. 2012. 10 tahun yang lalu sih. Gak terlalu banyak berubah kan tapi kan? Lumayan banyak. Dulu naik daki gitu. Pakai jalan setapak gak kayak tadi. Oh sudah di paving? Dulu
masih tanah-tanah. Oh. Tahun 2011-an. Karena itu dan lain, tapi kan kabut. Iya. Gak kelihatan apa-apa. Jadi ya seperti rumput. Nah, seperti foto dengan jeep aja, wes. Iya, iya. Terus setelah ini kita ke kawah Gunung Bromo, sampai naik. Itu mewah kawahnya. Ah iya, gak kelihatan semua. Iya. Foto-foto dulu, nanti kita fotokan bersama. Oke, ini sekarang kita di savana. Savana itu di sebelah sini tuh ada Bukit Widodaren, tapi sedang tertutup kabut ya, jadi gak kelihatan. Terus kalau yang di sana itu, sekitar sana itu ada Gunung Batok, tapi ya gak kelihatan juga. Kalau yang di sebelah sana lagi itu ada Hartono. Ini ada Yangki, ada Bos Jo, ada Hegel. Kalau yang sini ada Andrio. Gue mau tutupin pasir dulu. Ayo. Oh iya, kemarin kan Hegel bilang toh, iya, kalau kita mangap di kabut itu berarti minum air toh. Coba Hegel. Melayu deh, kalau pakai pasirnya dulu, ojo dulu, pakai pasirnya. Banyak pasir ya. Mangap kayak Titan. Coba. Oke guys, sayang sekali pada kesempatan kali ini keindahan Lembah Widodaren tidak dapat disaksikan karena adanya kabut yang sangat tebal. Jadi berikut kami tunjukkan ya sekilas view drone di area savana, Gunung Batok, dan Bukit Widodaren dalam kondisi tanpa kabut yang pernah kami ambil pada kunjungan sebelumnya guys. NANI? Jadi besok kasodo. Kasodo itu gimana mas? Kita mempersembahkan hasil bumi, kayak sejenis uang, ya ternak, terus hasil dari sayur-sayuran itu dilempar ke kawah. Tujuannya? Nyelamati bumi ya mas. Penyelamatan bumi. Nah, selamatan bumi. Simbolis ya. Kasodo. Itu upacara suku Tengger dari zaman dulu ya? 2 hari besok sama lusanya 15-16. Biasanya dilakukan tiap apa itu? Setahun sekali. Sayang sekali deh gak datang waktu kasodo. Berkabut semua. Ada luak, to be honest. Ada luak. Nanti kalau misalnya mau jalan, kalau mau jalan, jalannya kayak gini. Ini pasirnya kayak gini. 2 kilo jalan begini. Enggak sampai sih sebenarnya sih. 1 kilo lebih sedikit. Terus naik tangganya, tangganya berapa biji itu? Cuma 250 juga kok. 30 meter. Kan 2,5 tadi. Berapa sih kalau naik kuda? 200 PP. PP? Iya. 200 PP. Nah, ini sekarang sisa berapa nih? Kita berempat aja. Grup naik. Yang ikut naik ke atas. Mas, naik kuda, Mas? Oh, enggak, Pak. Murah-murah 80-an. Oh, enggak usah. Nah, ini kamu jalan lurus ke depan. Nah ini yang ini itu Gunung Batok ini. Oh gurih. Iya kita Gunung Batok. Lumayan. Oh ini tadi, yang di foto tadi anu ya. Iya. Ini kita jalan lurus kok. Ini kita jalan lurus saja. Belum jebakan. Ya, tangganya banyak jebakan. Ini dikelilingi sawah. Banyak jebakan. Oh. Kabut itu ya. Iya. Embun. Embun. Nah ini medannya ya seperti pasir seperti ini. Embun cinta. Oke, ini sekarang padang pasirnya itu sudah
sudah habis, kita mulai memasukin apa? Masuk patung batu. Bebatuan yang terjal. Yang lumayan terjal itu. Nanti naik terus sampai sana itu. Batu cadas. Cadas itu apa sih? Lah. Gapur lah. Batu. Batu tanah lah. Terserah lah. Batu pelangi. Alami, alami. Batu alami. Oke, sekarang kita nunggu Hartono yang bikin lama. Gunung Batok. Sekel. Dialang nyekel rek. Nah. Ini kalau dilihat ya aliran kawah sih sebenarnya sih. Terus iya. Kawah kan tanahnya subur ya. Iya. Apa itu? Istirahatnya sampai kepleset lidah. Istirahat sejenak. Tadi kita di bawah situ loh. Tinggal dikit naik. Here we go. Ini totalnya sekitar 250 buah anak tangga. Kenapa? Bunyi gini tadi. Iya. Kayak pesawat gitu. Ini kan aktivitas aktif di udara. Jadi oh yang bunyi. Iya, ini kalau Gunung Bromo. Ketar-ketar. Tiba di puncak Gunung Bromo. Sip. Mission complete. Complete. Gimana capek gak? Lumayan. Kau yang tampaknya tak presen? Biasa. Biasa. Lapar kok.
lapar. Saatnya kita turun. Ini mungkin untuk persiapan upacara kasodo mungkin ya. Hasil bumi nanti dilempar ke kawah. Nanti dilempar ke kawah. Ini sudah ada beberapa warga yang turun ke arah kawah. Oke guys, sebelum videonya makin panjang kayak kereta api, maka kita sedikit percepat ya. Ini area pasir berbisik ini. Iya. Coba dengerin lah. Coba dengerin baik-baik. Papa. Gak jalan jauh nih. Kudanya jarang sampai sini. Nah ini kan berbisik toh pasirnya. Berbisik, berisik nih.